Hari ini kita akan belajar tentang media basah. Ada dua jenis media basah yang kita akan belajar hari ini. Pertama, warna air. Ini adalah contoh karya menggunakan warna air. Warna yang dihasilkan agak sedikit cerah. Kedua, cat poster. Ini adalah contoh karya menggunakan cat poster. Warna yang dihasilkan agak sedikit gelap. Ha, ada berapa jenis media basah yang kita belajar hari ini? Ada dua. Pertama, warna air. Kedua, cat poster.